Hey so guys, welcome back to my channel. Dan hari ini guys, kita ketemu lagi bareng si Ucok. Dan kita bakal main DYOM lagi guys. Tapi kali ini bukan DYOM yang sembarangan, tapi ini adalah DYOM Tokusatsu ya. Kira-kira seperti apa? Langsung aja kita mulai. Kita bakal load missionnya dan kita akan main. Ini dia guys. Langsung aja ya. Kita play mission. Pertemuan Ucok dan Kamen Rider Saber. Pada suatu hari Ucok sedang bosan. Oke, mission design by MK ya. Mantap. Beli odading dulu ah. Oke, beli odading Mang Oleh. Oke, sekarang kita jalan kaki aja guys ya. Kita jalan kaki atau lari mungkin. Kita akan beli odading guys. Buat kalian semua yang gak tahu odading itu apa. Oh, wow, ada Kamen Rider Saber guys ternyata ya. Wow. Ada Saber tapi kita pura-pura gak lihat aja guys. Biar gak spoiler ya. Oke, langsung aja. Nah, ini dia. Belilah odading Mang Oleh. Ini si Mang Oleh guys ya. Ternyata Mang Oleh buka cabang di sini, guys. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Oke, itu dia. Ucok sedang makan odading Mang Oleh. Oke. Rasanya anjing banget. Oke. Kenapa bisa enak banget Mang Oleh? Kenapa ya? Rasanya ikan hiu makan tomat. Dan kenapa ada Saber di depan situ? Gue baru nyadar. Ucok udah kenyang, saatnya jalan-jalan. Oke. Spoiler banget sih ini, kenapa Saber tiba-tiba di depan? Woi, ayo ribut lah. Wah, gila guys, ngajak ribut Saber, tapi ntar dulu guys ya. Oke, udah tinggal. Kalian pura-pura enggak lihat aja, guys. Langsung aja kita jalan-jalan ke kota. Dan kita akan nggak tahu sih mau ngapain guys ya. Kita jalan-jalan aja guys biar nggak bosen guys ya. Soalnya Ucok itu lagi bosen. Dan ya, seperti itulah pokoknya. Oke. Kita nyampe nih guys di marker merah ini ya. Kira-kira ada apa ini sebenarnya? Aduh. Apa nih? Kalahkan semua monster. Oh, Saber lagi digebukin guys. Saber lagi digebukin. Gila guys, ini monster-monster Baxter ini ya. Mereka muncul dari mana guys? Mati kamu. Oke. Satu mati. Yang ini kuat banget guys ya. Mati lu. Mantap. Sekarang awas Saber. Saber awas. Wadah. Wah kacau nih guys. Waduh, Saber digebugin guys. Awas, ih Saber gak mau bantuin dong. Wah payah amat. Wah gila guys. Wadah. Kita gak dibantuin sama Saber, dia diem aja. Asli guys ya. Ini Kamen Rider macam apa nih guys? Harusnya Ucok yang jadi Saber ya. Coba kalian komen di bawah, kalian setuju gak kalau misalnya si Ucok jadi Saber guys? Soalnya ini Saber yang ini cupu banget guys ya. Gak bisa berantem dia. Dikeroyok sama 4 Baxter aja lemah dia guys. Ini tuh pedangnya kemana ya? Pedangnya gak dicabut sama dia kayaknya. Tuh. Pedangnya dicabut gak sih? Gak ada pedangnya ya? Tuh di drivernya gak ada guys pedangnya guys. Gak ada kain-kain rekanya guys. Kain-kain rekanya hilang. Wadaw. Oke. Ini sumpah gak mati-mati guys ya. Gila. Aduh. Sumpah kita dikeroyok guys. Aduh. Waduh kacau ini guys. Oke ini asli gak mati-mati. Oke yang satu ini mati. Tinggal sisa satu guys ya. Oke mati semua. Seluruh monster berhasil dikalahkan. Nice. Kostum kamu bagus. Beli berapa duit? Ya mungkin dia cosplayer doang guys ya. Ini bukan kostum sembarangan. Gila keren juga tapi ya guys ya kalau skinnya di GTA San Andreas guys.
pasti harganya mahal. Yes. Ini bukan kostum. Aku adalah Kamen Rider yang bertugas untuk melindungi bumi. Hah? Tapi lu barusan ngelawan 4 Baxter aja cupu banget, guys ya. Cupu banget, guys. Masa? Terima kasih sudah membantu mengalahkan monster itu. Oke. Aku akan melindungimu jika kau dalam bahaya. Nggak terbalik. Kisah Kamen Rider Saber tidak berhenti sampai di sini. Wow, oke. Tunggu part selanjutnya hanya di channel Kyle Zevanya. Ya, channel saya ya. Tunggu part selanjutnya. Jangan lupa guys, di subscribe, di like, di share. Ya, to be continued. Oke, sampai jumpa. Joget-joget guys, mungkin ini kayak closingnya Kamen Rider Saber kali ya. Tuh, si Usok ngapain nepok pantat Jin dah? Bingung gua. Lama juga jogetnya. Yeah. Misi kelar, respect plus plus. Woo, yeah. Alright guys. Dan ya, itu aja dari DYOM kali ini guys. Dan kalau misalnya kalian yang pengen lanjutannya, silakan langsung aja guys. Like video ini, di subscribe dan di share ke teman-teman kalian. Komen di bawah juga kira-kira menurut kalian next Ucok harus ngapain guys ya. Apakah dia harus menjadi Saber atau dia akan menjadi Kamen Rider yang lain? Silakan langsung aja komentar di bawah. Dadah guys, have a good day and stay awesome. Sampai jumpa di DYOM berikutnya. Bye-bye. Woo!